buat kadron-kadron yang selalu komen mengenai dana haji yang 1,5 triliun. Antum-antum harus tahu ya, jemaah haji yang terlantar di era SBY dulu cuma membayar 25 juta, 30 juta, paling tinggi 37 juta. Saat ini pihak Arab menaikkan ongkos haji loh ya. Satu orang itu mencapai 85 juta, 84 juta. Jadi kekurangan jemaah haji SBY itu banyak sekali. Hampir dua kali lipat ya. Antum-antum jangan asal ngomong. Pajaknya naik, di sana ongkosnya naik. Sedangkan mereka, jemaahnya yang harus menunggu sampai 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun itu cuma membayar paling besar 37 juta. Negara kita yang harus membayar ke sono 85 juta, 87 juta, 84 juta. Tergantung kelasnya. Jadi harus pahami kalian. Ya, kadrun selalu menggoreng-goreng isu. Jadi kembalikan lagi ke daerah SBY kemarin. Bayarnya itu yang menunggu sampai lama. Enggak kayak Bapak Jokowi ini menunggu paling lama 4 tahun, 3 tahun ya. Kalau yang dulu sampai 10 tahun, duitnya dikemanain? Lah tanyakan coba di era SBY itu dikemanain itu duitnya. Ya. Sampai habis semua duit-duitnya. Itu kalau mengenai haji. Mereka itu paling tinggi bayar 37, ada datanya. Ya. Yang udah ke 2014 ini udah naik itu dananya. Mereka udah tahu tarifnya berapa, ya. Jadi kalau yang dulu-dulu yang harus menunggu 9 tahun, 8 tahun itu berapa bayarnya? Ada yang 25, ada yang 37, ya. Pahami saat ini ongkos haji orang Arab dinaikkan. Pajaknya pun dinaikkan, ya. Mencapai 87, 85 juta, 84 juta terpaling terendah. Kekurangannya banyak sekali coy. Untang panting ya pemerintah kita untuk menutupi itu supaya jemaah haji ya bekas era SBY itu bisa berangkat. Jadi fitnah-fitnah buat kalian semua ya. Halo, tinggal nunggu giliran ya. Allah itu tidak tidur ya. Jangan selalu nyangkut-nyangkutkan ya dengan dalil dan dalil mengatasnamakan cucu Nabi Islam. Islam itu enggak milik Anda semua ya. Enggak milik Anda saja ya. Harus paham segalanya angka.